Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Halo kacau para dreamers, hari ini gue ingin menyaksikan Funny Moment dari NCT Dream lagi. Karena ternyata udah banyak yang nge-request gue untuk menyaksikan Funny Moment mereka lagi. Karena gue memang udah cukup lama gak menyaksikan Funny Moment NCT Dream lagi yang lucu-lucu. Udah sekitar sebulan kayaknya deh. So ya sekarang waktu yang tepat guys untuk melepaskan kangen dengan hal-hal kocak mereka. Di depan gue sudah ada Tamasya berujung chaos yang juga baru diupload sama channelnya bininya Magne. So akan sekocak apakah mereka di sini, kita akan lihat sama-sama untuk kalian semua para netizen yang membuat sinar tapa mereka buat klik di sini. Oh cek di bawah karena gue taruh bahas gue sama mereka situ guys. Di samping gue sudah videonya, tapi sebelum gue menyaksikan video ini, gue pengen kalian semua untuk lihat dulu video yang keren satu ini. Halo semuanya, hari ini gue lagi sangat-sangat bahagia sebagai ONCE atau fanboynya TWICE. Karena seperti yang kalian tahu, kalau sekarang TWICE lagi collab dengan Scarlet Whitening loh guys. Gila-gila, gue gak nyangka sih. Dan sekarang mereka sudah merilis iklan Scarlet X TWICE. Nah, sebagai pengguna Scarlet nih ya, gue sebagai pengguna Scarlet dan juga sebagai seorang ONCE, seorang fans sejati dari TWICE, kurang afdol kalau gue nggak mereaction iklan mereka itu. So, kira-kira akan sekalian apakah visual dan juga iklannya nanti? Yuk kita lihat sama-sama guys. So, di samping sudah ada iklan mereka, gue nggak sabar pengen nonton. Dan ini nggak terlalu panjang, cuma semenit, jadi gue mesti fokus guys ya. So, ONCE kalian siap, in 3, 2, 1, TWICE, Scarlet, silakan buat gua terpukau. This is TWICE's favorite skincare, Scarlet! Oh my god, TWICE menyebut Scarlet loh. Gua kok kayak masih gak nyangka ya. This is TWICE's favorite skincare, Scarlet! Oh, betul, bentar. Nih, produknya guys. Ini yang Jihyo dan juga Nayeon pegang, sama seperti yang gue pegang sekarang. Gue memegang produk yang sama dengan mereka lo guys. Oh ya ampun, cakep banget. Oh, back soundnya ini juga suara mereka ya. Gila, cakep banget. Scarlet, oke. Oh my god, lucu banget. Feeling so fresh, asik. Oh my god, visual mereka bro, cuy, bro, gue sebagai fan gue sangat-sangat susah untuk menonton video ini. Lucu banget. Sana. Gue merasa. Nggak, ya, gue merasa. Karakternya TWICE, vibe-nya TWICE sangat-sangat cocok dengan Scarlet gitu loh. Entah kenapa ya, tapi ya cocok banget gitu loh mereka semua. Oke, itu yang... Oh, ciwi-ciwi, cute-cute semua. Wah, parah sih. Ada Kak Feli. Wah, gokil Kak Feli satu frame dengan TWICE loh. Gue jadi ikutan bahagia, jadi ikutan. Gue jadi iri sebenarnya sih. Pengen juga gue satu frame dengan Scarlet. Dengan TWICE. Let's rise together. With Scarlet power. Wow. Scarlet, amazing. Scarlet. Cakep banget. Inilah satu iklan yang gue tonton sampai abis loh. So guys, itu dia iklan dari Scarlet dengan TWICE, sangat-sangat full dengan visual yang sangat-sangat menarik mata gua. Good job Scarlet, keren banget. Nah guys, ada satu lagi hal yang bikin gua bahagia hari ini, karena gua udah punya eksklusif battle set TWICE dari Scarlet Whitening. Nih, kalian lihat nih, ada tulisan Scarlet X TWICE, ada logo TWICE guys. Di samping juga ada tulisannya Scarlet X TWICE. Ini gue happy banget pengen unboxing cepet-cepet, karena gue pengen tahu apa aja sih yang ada dalam kotak ini. Nah, kalau kalian sering beli Scarlet, pasti kalian langsung sadar bahwa boxnya, packagingnya berbeda guys. Karena ini special edition. Ini boxnya warna pink karena ini yang Prestige Series. Kalau yang Acne Series, nanti dia boxnya bakal warna ungu.
So, gimana kalau kita langsung aja unboxing guys ya? Ini gue pertama kali nih bakal unboxing kayak gini di channel gue. So, yuk langsung kita buka. Oh my god. Wow, lihat. Isinya tuh sangat-sangat terlihat mewah ya. Sangat-sangat beda dari yang biasanya. Pertama kita langsung dapat semacam amplop. Ini kita singkirkan dulu ya, ini kita baca nanti. Tapi ini loh guys, kita fokus dulu ke brightlist harisnya guys. Kita dapat lengkap loh. Ini dapat brightening facial washnya. Kemudian ini adalah brightly essence toner. Ini brightly ever after serum. Dan juga kedua ini yang day cream dan juga night cream. Nah buat kalian yang masih bingung gimana urutan pemakaiannya, ini gampang. Karena Scarlett sudah mengurutkan pemakaiannya dari boxnya. Jadi dari sini, dari pakai facial washnya, cuci muka dulu pakai ini, kemudian pakai toner, pakai serum, terakhir sebagai penutupan pakai krimnya. Terserah kalau misalnya lagi pagi atau siang kalian bisa pakai yang day cream. Kalau udah mau bobo bisa pakai yang night cream. Gampang kan? Udah diurutkan guys. Nah sekarang saatnya kita membuka amplop spesial ini. Ini nih yang spesial kalau kalian membeli eksklusif bundle set yang Twice. Nih tulisannya a message from Twice. Jadi berasa spesial kita guys. Kita dapat surat cinta. So yuk kita buka yuk. Dapat apakah di dalamnya? Kalian lihat dong guys, gue deg-degan. Gue deg-degan ya tiba-tiba ya. Kayak mau unboxing apa gitu. Ini yang pertama kita ambil ya. Nih. Oh ini. Ini adalah surat dari mereka. Gue jadi kayak merasa spesial, jadi kayak merasa lebih dekat dengan mereka dapat surat kayak begini. Oke, lanjut kita unboxing lagi. Wow, ini apa nih? Oh, postcard. Nih, kita dapat postcard dengan full foto-foto mereka. Lucu banget fotonya. Oke, kita cek apakah ada lagi di dalam sini. Ini adalah, wow, dapat foto card. Lihat, gue dapat sana. Oh my god, my baby. Woi, lumayan dapat photocard guys. Bisa kita koleksi. Ini photocardnya bagus sih guys, lihat. Keren kan? So itu yang bakal kalian dapat. Bisa kalian beli yang set bundle twice-nya ini. Sekali lagi ada photocard, ada letter, ada postcard. Lengkap banget. Buat yang pengen order bisa via Instagram, Shopee dan juga WhatsApp mereka. Atau nanti gue bakal taruh full info lengkapnya di kolom description ya. Kemarin dengan Son Jung Ki udah. Sekarang dengan Twice juga udah. Keren banget. Kira-kira nextnya siapa lagi ya? Wow, gue jadi penasaran sih. So, semuanya sekian dulu untuk video hari ini. Untuk kalian semua jangan lupa apa kata Twice tadi. Jangan ragu dan takut untuk reveal your beauty. Karena apapun yang di diri kita harus kita syukuri dan juga kita harus jaga guys. So, gua Scarlett dan juga Twice pamit undur diri. Bye bye, see you di next content yang berikutnya. So, itu dia sponsor kita untuk episode kali ini. Jangan lupa guys untuk dibeli produknya. So, langsung aja kita melepaskan kangen mereka. In 3, 2, 1. Dreamy, silahkan buat gua terngakak-ngakak. Let's go. Udah lama guys, gue gak ketawa-ketawa liat tingkah mereka. Apalagi di Dream kan ada Hechan ya. Yang paling suka rusuh nih. Oke. Oke. Tuh. Baru mulai loh, udah langsung heboh sendiri. Oh. Ini kayaknya waktu era glitch mode ya. Karena di sini si Renjun rambutnya udah pendek kayak gitu. Ini kayaknya masih belum lama deh. Terlihat maksa ya. Mereka mau liburan ya. Ini kayak mereka liburan spring day kayaknya. Oke. Okay. Wadaw. Waduh. Ditanya. Oke. Games kayak gini nih. Games yang cukup melatih fokus kita. Mark gagal. Kasian banget.
Oh iya, sambil di jalan sambil menunggu sampai kita main-main games dulu kan biasanya. Tahan tawa. Siapa yang paling receh nih? Mark. Gak sadar. Wah, mulai nih. Mulai ribut nih. Kasian Mark-nya di sudut tim. One by one mulai kalah nih. Waduh, enak banget ngemil mereka. Okay. Semuanya dijadikan game sama mereka, guys. Waduh. Anak Sultan lagi belanja, guys. Editannya cuy, nggak kuat gue, parah banget editannya. Receh banget asli. Wah, seru banget. Akhirnya mereka liburan. Mulai pada iseng. Kasian banget. Glitch mode. Tuh kan era glitch mode. Oh, lanjut nge-glitch mode, channel malah menggalau. Kocak banget sih. Lagi-lagi Magna yang dikerjain. Heboh banget. Benar juga tuh. A few moments later. Okay. Wah, ini kayak masih dingin ya guys ya ternyata ya. Jadi kayak walaupun ada matahari tapi suhunya tetap dingin loh. Kenapa pakai tangan tiba-tiba? Mereka tuh kalau main kayak gini tuh pasti sering banget berantem loh, rusuh banget loh. Tuh kan, gak pernah akur loh. 3대1라며. Selalu ada yang diributin aja gitu. Nah. Kita flashback ya. Lagi hoki nih si Renjun. Lagi hoki dia sekarang guys. Kenapa tiba-tiba kok kebelah dua? Wah, mereka mau masak ya. Seru nih. Ah, selalu gak beres mereka nih. Patah dong klipnya. Mau dibuka gimana mau buka coba? Wah, Oke, not bad. Nggak gosong-gosong banget lah.
Oke lah, masih bisa dibersihin lah. Diambil bagian yang enaknya. Jiminnya, Sob. Kejeduk gitar. Kejeduk. Terlalu aktif ya. Tuh. Kepala belakang kejeduk gitar, sekarang moncong kena ujung gitar. Jeno kasihan. Jeno ternistakan. Hali-hali game. Jika ada kartu yang gambarnya sama dengan oke, maka pemain harus menekan bel. Oke. Game siapa lagi nih? Kayaknya game yang menarik nih. Oh, ini kalau di tempat gua, guys, ini namanya tepok nyamuk, guys. Jadi kalau ada kartu yang sama seperti yang kita atur gitu, kalau bisa dapat yang sama persis, langsung kita tepok gitu. Kalau di kota gua namanya tepok nyamuk. Kalau di mereka hali-hali games. Langsung main tabok aja. Selalu ada yang bikin mereka berantem tuh pasti ada gitu. Oke. Lu kenapa, Mark? Mark lagi stres banget kayak ini. Oh, dia mau curang. Dideketin. Mark frustasi. Aduh. Kecat sampai nangis loh ketawa. Oh, gimana sih? Nah, lah gimana sih? Si Mark ngebug, guys. Mark loading. Awkward banget. Wow, udah mulai senja. Mulai lagi nih. Mulai nih isengnya nih. Itu gue jamin airnya pasti dingin banget sih. Apakah ada yang jatuh gak? Ada dua lubang dong. Atas bawah. Gue jadi ikut mikir gua. Ini sebuah hal yang gak perlu didebatkan gitu loh. Hal yang gak penting tapi kok di mereka debatkan gitu. Ini gimana sih maksudnya? Gak ngerti gua. Ya ampun. Tangannya siapa itu? Jamin ya? Ya astaga, tangannya klamsi banget, ceroboh banget. Ya astaga. Nah. Tangan mereka tuh kayak serem banget dah. Yang sabar, Hechan. Orang itu kalau lagi makan jangan diganggu. Dia 되게 상처받은 거야. 그래서
나 상처 받으면 안 돼. 앞에서 이러고 가봐. 말랑 말라 ngelunjak ya nanti. 한국 전력공사 분명한 게 한국 전력공사. 아니 아니 근데 질문에 정확히 대답 안 해줬지. 맞다 진짜 맞다. 아 진짜 전력이랑 관계가 있다. 관련이 아니라 그걸로 제일 유명해. 전력 아 그렇긴 한데. 한국 전력공사로 유명하다고. 오케이. 전기로 제일 유명하다고. 그만 말해. 정답. 박사 박가니. 와우. 와 너 현실적이다. 맞나지 씨. 그러니까 살아 씨. 전기로? 전기로는 그냥 정말 막대박한 앞에 인생이 전기야. 전기로 먹고 이 정도면 그냥 맞춰줘. 전기로 먹고 이게 막간 리스트릭 아빠냐? 그거 중에 가다오 전기로 susah banget 막간 리스트릭 어느 나라 사람이야? 이니 나라는 이 지구에 없는 나라. 오 이니 pasti karakter karakter fix-nya pasti nih. 이니 니 musuhnya Spider-Man 야 아니야. 아니 이게 전기랑 원정전 같아. 어? 노스 스파이더맨. 몰라. 나 몰라. 여기. 아빠 씨. 오 피카. 피카츄. 뭐 피카츄 노스 스파이더맨. 그거 주가 살아. 그거 살아. 나 오랜만에 런신이 형 좀 잡을래. 오, 스카랑 말아 리붓 마살라 까만. 너 언제 자 때문에? 리붓 마살라 룸메. 왜 이러는 거야 얘가? 내 마음을 몰라줘. 아 진짜 자신감. 네가 뭔데? 아 왜 이러는 거야? 너 카메라 없을 때 나한테 안 이러잖아. siapa tuh? Mark dengan siapa? Mark dengan Renjun. Max sekamar dengan Lian Jun, Chandler dengan siapa tuh? Chandler dengan Hae Chan. Wah, Jaemin dengan Jeno. Ini apalagi nih? Jiwak. Ini serem banget. Serem banget ya. Oh, udah pagi. Wah, seru guys ya. Liburan gini ya. Seru banget. Wah, abis. Cepet banget guys, gak berasa loh saking serunya. Itu udah dia hal kosak dari mereka. Sangat-sangat terhibur gue, jujur aja. Karena gue tuh lama gak melihat hal-hal mereka juga. Jadi kayak parah sih. Kelakuan mereka tuh kayak ada aja yang mereka bikin sampai bikin heboh, bikin rusuh gitu. So buat yang udah nonton, thank you. Buat kalian semua para dreamies, silahkan subscribe karena gue akan bercerita mereka lainnya. Dan juga bercerita mereka nanti coba-coba semua, oke? Okay? So guys, thank you, see you the Jackson and NCT yang berikutnya. Bye-bye!